Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu. Hari ini hari Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023 sedang dilaksanakan kegiatan upacara bendera yang diikuti oleh siswa SMP YKTB dan SMK YKTB 2 SMK YKTB 3 Bogor beserta Bapak dan Ibu guru serta pengajar. Ya, alhamdulillah upacara ini merupakan gabungan dari SMP dan SMK YKTB Bogor. Persiapan-persiapan upacara bendera ini dilakukan oleh anggota-anggota Paskibra dan juga oleh tim paduan suara SMK YKTB 2 dan SMK YKTB 3 Bogor. Kita doakan selalu, mudah-mudahan seluruh generasi muda para siswa tetap menghargai jasa para pahlawan dan tetap bersatu dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Simak sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak adalah kalian bukan lagi siswa SMP dan SMK YKTB Bogor, akan tetapi di depan Bapak kalian adalah calon-calon dan sosok pemimpin masa depan negara Republik Indonesia. Insya Allah, di hadapan Bapak, kalian adalah merupakan Presiden Republik Indonesia keempat. Insya Allah, amin. Ya, kalian adalah pelaku usaha yang sukses, amin. Kalian adalah pelaku usaha yang sukses. Generasi muda yang ada di hadapan Bapak adalah generasi muda yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada bangsa dan negaranya. Mari kita selalu senantiasa komitmen bahwa hanya belajar di SMP dan di SMK YKTB 3 Bogor adalah menentukan pilihan kalian yang terbaik untuk masa depan kalian. Nasib kalian bukan berada di tangan Bapak, bukan di tangan Bapak dan Ibu guru, tapi nasib kalian adalah berada di genggaman kalian sendiri. Semakin kalian disiplin, semakin kalian tanggung jawab, semakin kalian mempunyai etos belajar yang tinggi, maka masa depan yang cerah ada di hadapan kalian. Genggamlah dunia, jangan digenggam oleh dunia. Jadi tangan kalian harus menguasai dunia ini, jangan dunia menguasai kalian. Seperti Bapak melihat contoh, selama ini kalian tidak lepas dari yang namanya gadget handphone. Selama ini kalian selalu dipercaya oleh yang namanya handphone. Kebiasaan kita coba mulai hari ini, ya, menjadi startup Indonesia, startup YKTB yang bisa mendobrak dunia dengan usaha digitalnya. Manfaatkan alat komunikasi kalian, ya, baik SMP maupun SMK. Ayo ubah handphone kalian, mengaku para siswa SMP, SMK, YKTB Bogor yang kreatif dan inovatif. Itu saja yang Bapak sampaikan, dan salam buat orang tua bahwasanya keberadaan SMP, SMK, YKTB 2 dan SMK YKTB 3 Bogor adalah sekolah yang terbaik pilihan masyarakat kabupaten dan kota Bogor. Untuk itu, share, informasikan sesuatu yang baik sekolah kita. Kita ingin SMP dan SMK YKTB Bogor itu selalu berkiprah di kota Bogor dengan prestasi yang baik. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Mari sekali lagi kita